pelajaran kita hari ini dan tema kita di kelas 11 ini. Ini buku yang akan kita gunakan. Ini buku dari Kemendikbud. Nanti saya akan share linknya sehingga kalian bisa mengakses buku ini. Tema besar kita di dalam kelas 11 ini adalah gereja. Maka bab 1 nanti kita akan mendalami arti dan makna gereja. Bagian A-nya, gereja sebagai umat Allah. Dalam pembelajaran ini, para peserta didik diharap memahami arti dan makna gereja sebagai umat Allah dan apa konsekuensinya sebagai gereja yang adalah umat Allah. Dan selama kita belajar, saya harap kalian siapkan alat tulis, buku, kitab suci, ya, dan yang Anda perlukan untuk menunjang pembelajaran agama di kelas 11 ini. Maka nanti ketika dalam video ini, saya akan menugaskan untuk membuat latihan di tengah pelajaran, maka videonya Anda pause, ya. Jadi setelah pause, baru kita lanjutkan lagi pembelajaran. Jadi untuk mengawali pembelajaran kita ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa bersama-sama, ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, sumber keselamatan hidup kami, pujian dan syukur kami haturkan kepada-Mu karena Engkau telah menyatukan kami dari berbagai tempat, suku, bangsa, dan bahasa menjadi umat-Mu yang kudus, yaitu gereja. Melalui pertemuan ini, kami ingin memahami lebih mendalam tentang gereja sebagai umat Allah dan kemudian menghayatinya dalam kehidupan keseharian kami. Mampukanlah kami membuka hati, budi, dan pikiran kami dalam pertemuan ini agar selanjutnya dapat hidup sebagai anggota gereja. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita berdoa, maka sekarang kita melihat, mengamati berbagai pemahaman yang muncul sehubungan dengan gereja. Ada yang mengatakan bahwa gereja itu adalah gedung. Ada yang mengatakan bahwa gereja adalah semacam ibadat, beribadatan. Ada juga yang menyatakan bahwa gereja itu sebuah ajaran, lembaga, organisasi. Beragam pemahaman tentang gereja ini. Gedung yang megah, yang mewah. Nah, pemahaman-pemahaman ini tentu ada dasarnya. Namun gereja Katolik dengan tegas, dengan mendalam, ya, menekankan bahwa gereja adalah umatnya, manusia-manusia yang percaya kepada Tuhan, manusia yang mengingat, yang mengikatkan diri kepada Yesus sebagai juru selamatnya. Maka di sini tentu pendasaran-pendasaran ini ya paling penting dikuasai. Bukan gedungnya, tetapi orangnya. Nah, maka sangat bagus ya, kitab suci memberikan dasar-dasar yang baik dalam pemahaman kita tentang gereja. Itu ada beberapa kutipan teks kitab suci. Terutama yang pertama ini dalam Kisah Para Rasul 2. 41 sampai 47. Ini teks favorit di setiap kita belajar agama, seringkali kita dengarkan teks ini tentang jemaat perdana. Mereka berkumpul, mereka memberi diri dibaptis, secara rohani mereka bagus dan kehidupan sosial mereka juga luar biasa. Maka cara hidup mereka ini membuat orang tertarik. Bertambahlah jumlah mereka
Inilah cikal bakal gereja yang mengimani Yesus. Nah, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ya, tentang karunia-karunia roh ya, bahwa di dalam gereja karunia itu luar biasa. Karunia itu semacam karisma, talenta ya, anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada masing-masing pengikut Tuhan Yesus. Ini dilihat sebagai sebuah kekayaan. Nah, jadi roh membimbing supaya mereka tidak melihat ini sebagai persaingan tetapi sebuah kekayaan. Nah, di Korintus 12:12 sampai 18 ini menyatakan tentang kesatuan tubuh. Bahwa dalam gereja itu mereka bersatu, satu tubuh, ibarat satu badan. Antara kaki dan tangan, ke mata dan kepala, mulut. Tidak ada yang saling membenci. Kalau mereka saling membenci, ya bagaimana membenci tubuh, anggota tubuh? Mereka satu bagian. Begitu juga lah kita sebagai anggota gereja. Nah, untuk memperdalam pemahaman ini, saya minta supaya kalian mencoba melatih. Ya, silakan ambil buku tulisnya. Ya, kerjakan. Ada tiga latihan ini. Ini letakkan saja nanti di buku latihanmu. Kerjakan. Ya, bagaimana gambaran gereja? Ya, bagaimana gambaran tentang gereja? Pemahamanmu. Apa makna gereja? Dan tuliskan ciri-ciri gereja. Ini letakkannya di buku tulismu. Nanti yang kamu upload itu adalah tugas terakhir yang akan saya bagikan di PDF. Oke, silakan berlatih. Ada banyak tempat sumbernya. Silakan buka di Google dengan referensi buku yang saya beritahu juga tadi dari Kemendikbud. Silakan. Sekarang saya mau jelaskan hakikat gereja sendiri. Yang pertama itu arti dan makna gereja sebagai tempat Allah. Gereja adalah umat Allah. Gereja bukanlah gedungnya, tapi umatnya, orangnya, manusia. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya, istilah gereja ya, atau istilah umat Allah sudah lama sebenarnya muncul. Istilah umat Allah sejak perjanjian lama. Namun sebutan umat Allah ini baru dipopulerkan oleh Konsili Vatikan II. Nah, gereja sebagai umat Allah ini memiliki ciri khas. Yang pertama, umat Allah itu adalah suatu pilihan dan suatu panggilan. Berarti apa? Dia dipilih dan dia dipanggil. Berarti apa? Orang-orang gereja itu adalah orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang terpanggil. Yang kedua, mengapa mereka dipanggil? Mengapa mereka dipilih? Mereka dipilih untuk misi tertentu. Ada misi. Apa misinya? Menyelamatkan dunia. Hubungan itu antara Allah dan manusia itu diikat dalam suatu perjanjian bahwa Allah tetap setia dan manusia harus taat. Lalu perjalanan manusia ini menuju ke keselamatan itu, menuju surga itu, menuju tanah terjanji itu, dia harus melewati padang pasir penderitaan. Lalu mulai dia menjadi manusia lahir. Dia berproses melewati derita ini. Tetapi dia sudah punya arah kehidupan, yaitu keselamatan. Nah, itulah ciri khas umat Allah. Nah, jadi
Jadi setelah kita melihat hakikat, kita melihat dasar dan konsekuensi gereja yang mengumat itu. Konsekuensi gereja yang adalah umat Allah itu. Apa dasar dari gereja? Dasarnya. Ini penting sekali. Karena kalau kita lihat tadi di pembukaan, coba lihat nanti di buku cetakan. Seperti digambarkan oleh lagu yang ada di buku Madabakti ini. Nomor 518. Gereja bagai bahtera. Memang lagunya ini agak panjang. Gereja bagai bahtera mengarungi zaman. Tuhan Maha Bintang pedoman arah dan tujuan. Hidupnya penuh tantangan, penuh perjuangan. Anda bisa lanjut. Memang lagu ini tidak terlalu disenangi anak-anak zaman sekarang sih. Apa itu? Tapi kalau dihayati, kita sebagai anggota gereja, tantangannya luar biasa. Maka ya, perlu sekali dasar itu harus kokoh. Apa yang penting? Dasar dari gereja itu adalah persaudaraan sejati, persaudaraan kasih. Ya. Kalau kita bersaudara dalam kasih, maka apapun tantangan ke depan dalam gereja itu, kita bisa lewati. Yang kedua, gereja ini terkumpul dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa. Tetapi gereja harus melihat sebagai karisma, kekayaan yang membuat gereja itu luar biasa. Nah, berikutnya ya, kita harus menghayati martabat kita sebagai anggota gereja itu harus sama. Sering sekali kita hanya minder, oh aku ini kan hanya awam biasa, hanya umat biasa, hanya lah tak usahlah aku terlibat di dalam gereja. Lebih baik aku tenang-tenang saja. Anda dan saya punya martabat yang sama. Martabat Romo bukan lebih tinggi dari kita. Kita sama martabatnya. Yang beda itu adalah fungsi kita. Mulai dari Paus hingga umat biasa itu sama umat Allah. Hanya bagi mereka yang memiliki panggilan khusus, menekuni itu adalah mereka yang jadi imam, ada yang mereka menjadi suster. Lalu kita juga memilih hidup menjadi masyarakat yang berkeluarga. Yang kedua, itu dari dasar. Konsekuensinya kalau begitu, mengapa? Karena sudah lama gereja ini sangat hierarkis, piramidal lagi. Hierarkis piramidal itu sangat kaku, terlalu struktural. Maka konsekuensi yang pertama adalah bagi pimpinan gereja. Pimpinan-pimpinan gereja harus menyadari bahwa posisi mereka itu adalah sebagai pelayan. Maka mereka harus peka, melihat dan mendengarkan umatnya. Yang kedua, kita, bagi kita setiap anggota gereja, apa yang harus kita lakukan sebagai konsekuensi kalau memang kita mau gereja sebagai umat Allah? Pertama, persatuan, keaktifan dalam kehidupan umat. Anda harus terlibat. Tidak boleh hanya penonton, tidak boleh hanya datang ke gereja lalu duduk muka dan pun tidak, kita tidak mau nyanyi. Apalagi belum aktif. Terlalu. Jadi ketika kita menjadi anggota gereja, terlibatlah. Silakan menjadi organis belum universitas, menjadi anggota kor, pengumpul persembahan, minimal menjadi tukang parkir kiri agama kita. Itu konsekuensi sebagai kita setiap. Nah, hubungan kita dengan Allah, konsekuensinya hubungan kita dengan hierarki kita awam ini, kita adalah partner, bukan bawahannya kau hierarki, enggak. Kita adalah rekan kerjanya. Pastor memimpin ekaristi, tentu dia butuh umat.
untuk apa memimpin lagu, menjaga ketertiban, membersihkan gereja. Itu semua kekayaan. Dan kita akhirnya kau hierarki. Jadi ini harus betul-betul diketahui. Ya. Harus betul-betul disadari. Inilah kesimpulan dari seluruh pelajaran kita pada pertemuan pertama. Maka nanti silakan kerjakan latihanmu dan tutuplah pelajaran ini dengan doa pribadi.